baik pak, baik. Terima kasih. Emang kau rezekinya kemana? Saya harus kabarin mbak ya. Habis itu saya beresin semua alat musik. Kok udah beres? Siapa yang beresin? Cewek itu kemana lagi? Masih di sini. Itu semua kamu yang beresin? Iya, saya yang beresin semuanya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih. Siapa yang masih di sini? Pergi sana. Saya kan udah bilang saya gak punya tempat tinggal. Kasih aja saya kerjaan. Gak dibayar juga gak apa-apa. Yang penting saya dikasih tempat tinggal udah cukup. Iya, tapi kan tetap harus dikasih makan. Makan juga belinya tetap pakai duit. Saya itu lagi ribet, biar kamu pergi dari sini. Pergi. Tolong jangan usir saya. Saya gak punya tempat tinggal. Saya boleh ya tinggal di sini? Mungkin kamu pergi. Pergi gak? Pergi. Pergi. Wah. Jangan, jangan kasar. Pergi gak? Jangan balik lagi ya. Mana aja. Aduh, Maya, ibu tuh bener-bener gak nyangka deh. Ternyata Adam itu punya teman perempuan yang cantik, yang ramah, yang baik seperti kamu. Aduh, kalau misalnya ibu tanyain, dia selalu aja nutup-nutupin. Gak pernah cerita sama sekali. Maya. Ya, kalau kamu bisa deket sama Adam, aduh, ibu bahagia banget deh. Iya, Bu. Kok nggak diangkat teleponnya? Bukan siapa-siapa kok Bu, ini cuma teman perempuan aja telepon. Oh. Nanti saya telepon balik. Oh. Mai, kok dimatiin sih Mai? Aduh. Nanti malam kita pentas. Gawat nih, nanti malam kalau nggak ada si Maya, siapa yang mau nari? Saya aja yang nari. Kamu ada di sini lagi sih? Ganggu orang mulu. Aduh, gak usah marah-marah kenapa? Sabar. Saya aja yang nari ya. Serius, saya bisa nari. Coba aja dulu. Kamu gak bakalan kecewa. Maya, kamu gak buru-buru kan? Di sini aja sampai siang. Gini-gini, ibu akan minta Adam untuk cepet-cepet pulang makan siang sama-sama di sini. Oh ya? Ya. Oh ya? Bu, maaf bu, kayaknya gak bisa kalau siang ini, Bu. Soalnya aku udah ada janji tadi sama teman aku yang telepon itu yang perempuan ya. Udah, tenang aja. Kamu telepon aja lagi teman kamu itu bilang ditunda ya. Ya, mau ya. Ya. Baik, Bu. Sebentar. Ini telepon Adam ya. Ya, Bu. Adam. Adam, kamu pulang makan siang di rumah ya. Ini nanti ibu bakal bikinin makanan kesukaan kamu, ya. Pulang ya ke rumah ya, makan siang bareng-bareng. Aduh, Bu. Kalau siang ini Adam gak bisa, Bu, ada acara. Lain kali aja, Bu, ya. Ya deh, Bu. Ini Adam soalnya ditungguin. Nanti Adam telepon aja. Udah ibu kesel deh nih sebenarnya sama Adam. Adam gak bisa buat pulang makan siang di rumah. Hah?
Aduh, gimana ya? Tapi gini, tenang aja. Nanti ibu akan cari waktu. Ibu atur. Kayaknya makan malam lebih aman deh. Ya? Mau ya? Iya bu, atur aja. Iya. Kita foto-foto dulu ya. Angle yang bagus. Nah, di sini nih. Sini ya. Iya. Lihat ya, udah. Cheers. Sekali lagi. Bagus banget ya pemandangannya di sini. Kamu tuh cantik banget ya. Makasih, Bu. Cantik, baik lagi. Lagi ya. Sekarang angle-nya ke sini. 1 2 3. Semua penonton terhipnotis sama tarian kamu. Iya, sama-sama. Jadi aku sekarang boleh ya tinggal di sini? Oh ya, tentu saja boleh dong. Bahkan saya bisa bayar kamu kalau kamu memang dapat rezeki buat saya. Dan besok kamu ikut saya lagi, ya? Masa sih kamu nggak kenal sama Maya? Coba diingat-ingat. Namanya Maya ya, cantik, rambutnya panjang, kulitnya putih, ingat gak? Gak bu? Lupa. Nih, lihat. Oh, Maya ini. Udah ingat, sampai lupa kamu sama perempuan cantik kayak begini. Biar kamu ingat lagi sama Maya, ibu akan ajak dia makan malam bareng sama kita. Gak bisa bu, besok bu ada acara. Gimana sih kok gak bisa? Ya dipisahin dong, kan ini acaranya penting. Ya? Gak bisa. Ya, acara kamu itu dibatalin, asalkan diatur ulang. Soalnya ini penting banget, bu, kamu ya, harus ketemu sama... Enggak bu. Masa harus dibatalin sebelumnya, nggak bisa. Kita atur lagi lain kali lah, ya. Iya. Makasih, Mas Iqbal. Iya, sama-sama. Siapa dia? Ini si Kak. Dia akan gabung sama kita. Kamu sih nggak bisa dihubungi. Untung ada Sekar. Ya udah bagus kok. Lagi pula aku malam ini lagi malas nari. Oh iya, nggak apa-apa. Kan ada Sekar. Sekar, masuk yuk, istirahat. Besok kan nari lagi. Yuk. Biarin aja. Lagi pula kalau misalnya aku udah nikah sama Adam juga aku nggak bakal mau nari lagi. Halo, Maya. Aduh, Maya, ibu minta maaf banget sama kamu.
besok malam itu Adam gak bisa, katanya ada kerjaan penting gitu. Jadi kayaknya kita atur ulang lagi ya. Oh, gak apa-apa kok Bu, kan masih ada hari esok. Iya. Ya udah gitu aja ya Maya ya. Terima kasih. Iya. Tahu gitu mendingan gua narik aja duit. Ingat ya, kamu harus atur waktu. Kalau enggak bisa besok, lusanya ya. Ingat, kabarin ke Ibu. Jangan sampai enggak bisa.